Oh, mereka memainkannya. Halo Selvita, Ujang kembali lagi buat kalian ya, dimana kali ini Ujang akan mereview part 2-nya ya. Yang tadi kan sudah Ujang review ya, part 1-nya masih di acaranya ulang tahun Eri Susan ya, dimana yang Ujang review kali ini adalah part 2-nya, yaitu Selviyama dan Epi Masamba berduet bersama suhu mereka ya, Adi Basahrul, salah satu komposer lagu-lagu dangdut yang sangat luar biasa sekali karya-karyanya ya. Di mana mereka ini menyanyikan lagu kalau tidak salah judulnya itu Cinta Sampai Mati ya. Apabila salah mohon dimaaf, nanti kalian koreksi saja di komentar ya guys ya. Oke, kita langsung play videonya. Orang yang berjasa sekali ya, dimana beliau ini adalah seorang master disebutnya kalau ini tuh berarti vocal coach ya guys, sorry vocal coach ya, dimana dia ini berjasa sekali dalam mengekspor kemampuan para peserta LIDA baik DA waktu itu ya. Dan beliau ini memiliki karakter suara yang unik ya guys ya, dimana tidak ada kayaknya jarang sekali penyanyi yang memiliki suara seperti Adi Basahrul ini ya, yang sangat melengking tinggi sekali ini, subhanallah. Oh, disambung sama Selfie. Si Epi ngapain sih tengok-tengok kamera terus? Lagu ini kan pernah dinyanyiin sama siapa ya? Featuring sama siapa? Tinggi banget. Oh, dia harmonis sama Epi. Wah, syahdu kalau dibawain sama Selfie. Oh, Bidadari Cinta ya, Bidadari Cinta ya judulnya. Ngeri sekali ya di Bali ini suaranya. Seneng banget ini Selfie. Kayaknya Selfie ini adalah salah satu anak didikan kesayangan Adi Bal juga ya. Dipegang tangannya sama digandeng gitu. Gila, ini Adi Bas sampai nadanya tinggi banget loh. Nada cewek nyampe dia. Oh, mereka memainkannya. Battle guys, battle cengkok. Ngeri banget mereka ya.
siapa sih itu? Ya ampun. Tangannya udah gini-gini gawat nih. Oh, ngerinya. Gila. Iya, seneng banget lihat mereka ya. Iya, keren banget ini. Duet antara Supu dan anak didiknya ya, yang sangat luar biasa banget, guys. Di sini si Epi tuh langsung kabur dia ya. Jadi tidak duet bertiga jadinya ya. Tapi tak apalah, Ujang anggap aja ini duet bertiga, kan tadi di situ Epi juga ikut meng-backing vokalin ya, Master Adibal. Ih, keren banget tadi guys, mereka battle vokal seriusan, battle cengkok, gila ya. Itu senang sekali di part sana, itu rumit sekali itu cengkok mereka berdua ini ya. Ini Cegu Adibal juga memiliki cengkok yang rumit juga, sama ini versi lakinya nih Cegu Adibal nih ya, dengan suaranya melingking itu tak ada yang bisa menyamai beliau ya suaranya. Oke guys, ini adalah part 2 ya. Part satunya kalian bisa lihat di deskripsi Ujang cantumkan di sana. Terima kasih sudah menonton. Ujang halu pamit, sampai jumpa lagi di video reaction selfie selanjutnya.